Halo, apa kabar teman semua? Gimana? Akuarium di rumah udah pada butek? Akhir-akhir ini, para pecinta ikan hias di Indonesia mempunyai primadona ikan baru untuk dipelihara menghiasi akuarium di rumah. Yang dahulunya hanya monoton di ikan arowana, lohan, hibiscus, dan lain sebagainya. Sekarang muncul nama ikan cana atau dikenal juga sebagai snakehead emperor. Merupakan ikan gabus hias yang memiliki bentuk kepala menyerupai ular. Namun berbeda dengan gabus yang umumnya dikonsumsi, ikan cana atau ikan gabus hias ini memiliki jenis beragam dengan keindahan corak warna dan motif yang cukup menarik di setiap jenisnya. Nggak heran, banyak pecinta ikan hias di Indonesia mulai memelihara bahkan mengoleksi jenis ikan cana. Nah, untuk jenisnya sendiri, cana memiliki 50-an spesies yang tersebar di seantero Asia hingga Afrika. Dan kabar baiknya, 8 diantaranya berasal atau ada juga yang bisa dijumpai di perairan air tawar di Indonesia. Jadi, simak 8 jenis ikan cana yang ada di Indonesia ini. Siapa tahu waktu kamu mancing di alam liar, kamu mendapatkannya, ya kan? Baca. Satu. Cana limbata. Cana limbata diakui dunia dengan nama gacua. Sebenarnya agak sedikit berbeda sih, limbata dengan gacua. Namun, ya pokoknya diakui dunia seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri, cana ini bisa ditemui di daerah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Di alamnya, cana limbata dapat tumbuh mencapai ukuran 20 cm-an. Jadi, agak cukup mungil sebenarnya ikan ini. Dua, cana micropeltes. Nah, kalau yang pertama tadi cana yang cukup imut dan mungil, sekarang berpindah ke ukuran yang bisa dibilang jumbo. Karena ikan cana ini ukurannya bisa mencapai 1,3 meter. Cana micropeltes ini lebih dikenal dengan sebutan ikan toman. Tentu nama ikan toman sudah tidak asing lagi didengar bagi kalangan penghobi memancing, karena tarikannya yang dahsyat dan ukurannya yang jumbo tadi. Nah, cana micropeltes mempunyai nama lain yaitu giant snakehead. Karena si micropeltes ini merupakan spesies terbesar di dalam sukunya. Dan cana ini juga terbilang sangat galak dan memakan segalanya. Jadi ya cukup boros juga isi dompet bagi yang memelihara ikan ini. 3. Cana striata. Nah, cana striata ini sering kita jumpai di pasar, dijual untuk dikonsumsi. Jadi, bisa dibilang ini jenis cana yang paling biasa lah ya. Dikenal dengan nama ikan gabus lokal dan bisa dijumpai di seluruh Indonesia. Termasuk bagi para pemancing ya, sering banget dapat ini. Nah, banyak dari cana keepers yang sekarang mulai memelihara cana striata ini. Hanya saja yang berjenis albino. Ya setidaknya jadi agak lebih keren gitu. Putih dengan mata merah. 4. Cana Marulioides. Agak susah nyebutnya ya. Kebalikan dengan cana biasa nomor 3 sebelumnya, cana Marulioides ini merupakan cana Indonesia yang paling terkenal. Bahkan hingga ke mancanegara. Dan memiliki harga yang cukup mahal untuk kualitas yang bagus. Di alamnya, cana ini bisa tumbuh hingga 80 cm-an. Jadi ya, agak cukup besar juga sebenarnya. Cana Marulioides ini mempunyai subspesies lainnya seperti Borneo, Sampit, dan Riau. Ya, ciri khas cana ini mempunyai warna kuning di bawah dengan warna hitam sangar di atasnya. Jadi cukup indah bagi kalian yang mempunyai akuarium dengan settingan latar gelap atau background hitam, oke?
5. Chana bangkanensis. Sesuai dengan namanya, Chana bangkanensis ini atau Bangka snakehead merupakan Chana asli dari Kepulauan Bangka. Banyak ditemui di daerah Bangka Belitung dan juga beberapa di Sumatera dan Kalimantan. Chana bangkanensis ini memiliki keunikan ketika sedang marah insangnya akan mekar seperti ikan cupang. Jadi peringatannya untuk kalian yang mau pelihara ikan ini, jangan pernah coba-coba untuk mengadunya. Enam, Chana lucius. Chana lucius ini dikenal juga dengan nama forest snakehead karena terdapat di sungai-sungai di dalam hutan. Banyak ditemui di daerah Kalimantan, namun Chana yang satu ini punya kekurangan jika untuk dikoleksi di akuarium. Karena Chana lucius ini tergolong ikan yang malas dan kurang aktif. Ya mirip-mirip lah kayak saya dan kamu para kaum rebahan yang hobinya tidur, main HP, makan, dan tidur lagi. Iya nggak? 7. Chana melanoptera. Chana melanoptera banyak dijumpai di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun, sayangnya jenis Chana ini kurang populer untuk dipelihara atau dikoleksi. Karena mempunyai warna dan motif yang tergolong monoton, seram, dan kurang menarik. 8. Chana pliroptalma. Chana pliroptalma atau yang sering disebut Chana pliro atau plero lah ya. Chana jenis ini memiliki motif unik sebenarnya nih, yang menyerupai motif pada ikan picok bass. Seperti ini ikannya, agak mirip kan motifnya. Namun sayangnya, Chana jenis ini sangat kurang peminatnya. Harganya juga terlalu murah di pasaran, bahkan untuk ukuran dewasa, kurang lebih 40 cm-an hanya dihargai 80 ribuan aja. Yang paling mahal 150 ribu. Dan gimana ya? Mungkin ikan ini bukannya nggak indah, tapi kalah indah dengan ikan lainnya. 8. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan itulah 8 jenis Chana yang berasal dari Indonesia. Sebagai penghobi ikan yang mempunyai jiwa patriot tinggi serta cinta tanah air, sejatinya tentu wajib mengkoleksi Chana yang berasal dari tanah air kita sendiri. Jadi, pesan yang dapat diambil dari video ini ialah, semoga kalian dapat menemukan Chana asli Indonesia yang menarik minat kalian untuk memeliharanya. Dan jangan apa-apa kalian membanggakan produk-produk impor, karena tanpa kita sadari, Indonesia justru mempunyai kekayaan sejati yang tidak terhitung. Sayang aja, banyak oknum yang selalu mengkorupsinya. Alah-alah, jangan lupa like jika suka videonya, komen jika ada hal yang ingin diutarakan, dan jelas, subscribe biar selalu update dan tidak ketinggalan info video menarik lainnya. Salam si penghobi ikan. Peace, coy.